Pemirsa Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-22 akan segera berlangsung tepat pada tanggal 25 sampai 28 Maret 2021 nanti, dan IPM akan menyelenggarakan musyawarah tertinggi tingkat organisasi serentak secara daring di seluruh Indonesia. Ikatan Pelajar Muhammadiyah segera melangsungkan Muktamar ke-22 pada tanggal 25 hingga 28 Maret 2021. Salah satu hasil keputusan Tanwir Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2019 menyatakan bahwa Muktamar IPM yang ke-22 akan dilaksanakan pada tahun 2020, tepatnya pada bulan November. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia, akhirnya pelaksanaan Muktamar harus ditunda, dan pada Tanwir Daring 2020 diputuskan bahwa Muktamar IPM ke-22 akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun ini. Ketua Umum PPIPM Hafidz Syafaatur Rahman menyampaikan bahwa Muktamar IPM ke-22 akan dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda. Adapun tema Muktamar IPM yang ke-22 ini adalah Beyond the Limit, Reframe the Future, dengan maksud bahwa IPM ingin memberikan jawaban atas keresahan-keresahan pada permasalahan yang ada, dan kemudian bagaimana IPM menyusun strategi dakwah pelajar yang kreatif sebagai pengejawantahan tahan dari misi Islam berkemajuan, serta menyusun isu-isu strategis pergerakan sebagai organisasi pelajar bertaraf global. Kohar Ariski memberitakan.